Okey. Jadi cara penyedia Yakult Rizda ni dia ada dalam plastik, dia siap sedia dalam plastik. Macam kedai lain, kedai lain kalau nak beli beh, dia biasa orang minta dulu baru dia ambil. Tapi kita letak siap-siap dah dalam plastik dan juga kita letak daun pisang bawah tu untuk kekalkan harum dia. Ada tak peniaga yang jual kata Yakult Rizda tapi bukan Yakult Rizda? Maksudnya bukan original daripada awak yang mengusahakan tu? Tu ada jugalah beberapa. Ada juga. Tapi tapi dia tak ada sebutlah nama Yakult Rizda tu. Okey. Koya-koya lah tulis. Koya-koya tu macam mana? Koya tu poyo-poyo Rizda lah. Okey. Kita kita hanya ada dua cawang saja dekat Pasir Mas, dekat betul-betul bangunan Rizda dekat sebelah dia tu, dan juga satu lagi dekat Kota Baru. Dua tu je kita ada. Maknanya lepas ni kalau kawan nak negak kok boleh. Kawan mungkin nak buat serupa juga, siap packing boleh plastik lah. Cuma kok Rizda je lapik daun pisang. Kawan ubah sikit tak sikit 100% kawan lapik daun keladi. lain dah. Oh kata eh. Lau kata. Kata eh. Makin tu kata lidah. Kata lidah. Macam owner dia lah. Macam owner dia. Kan? Kata selalu. Kata macam. Mungkin kata lidah. Kata habis ni. Okey Lali. Harapan ni untuk business family yang mana turun-temurun dari tahun 90-an lagi ni. Yes. Silakan Lali. Okey. Jadi untuk insyaAllah lah. Kita akan kekalkan untuk Yakult Rizda ni, kita akan kekalkan sampai bila-bila makanan tradisional Kelantan kita lah. Jadi hak mana nak dapatkan Yakult Rizda ni, boleh dapatkan dekat cawangnya. Ada kita ada dua dekat Kota Baru, kita ada dekat Jalan Perkeliling, dan juga satu lagi dekat Pasir Mas ni lah, Lebuh Raya Lubuk Jong. Hanya dua ni sahaja cawangnya kita. Dan juga saya harap ke berkekalilah sampai bila-bila insya-Allah.